Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ini. Kita bincangkan gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada pagi yang berbahagia ini kita bincang mengenai nama Abu Tayyib, iaitu bapa kepada kebaikan. Abu Tayyib, bapa kepada kebaikan. Okey, apabila kita sebut mengenai benda baik, istilah dalam bahasa Arab ni banyak. Ada soleh juga baik, kan? Orang soleh, orang yang baik. Okey, jayid, ya, jayid juga baik. Okey. Tayyib, kan? Tayyib juga baik. Okey. Cumanya istilah-istilah baik ini dia ada perbezaan daripada sudut istilah dia. Bagi tayyib ni adalah istilah untuk baik, okey, daripada sudut yang menenangkan jiwa. Okey. Hari ini kita ada anak. Anak kita tu baik. Sebab apa? Ikut cakap dan tolong kita bawa barang. Contoh kan? Maknanya baik sudut perbuatan dia. Okey. Tayyib ni yang tak nampak tapi dia menenangkan jiwa. Kan? Menenangkan jiwa. Jadi salah satu nama gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Tayyib, iaitu bapa kepada kebaikan, kebaikan yang dia menyejukkan hati. Kan? Tayyib ni menyejukkan hati. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Jadi di antara nabi-nabi kita Muhammad adalah orang yang membawa kepada menyejukkan hati ataupun tayyib, bapa kepada kebaikan, kebaikan daripada sudut yang menyejukkan hati. Kan, untuk kita ni jadi orang yang menyejukkan hati orang lain, kita kena dulu jadi orang yang sejuk hati. Betul eh? Kan? Bolehkah kita kata saya ni memang suka nak bagi orang semua senang hati, tapi hati kita pun tak senang. Kan? Kita tak nak bagi orang marah-marah, tapi hati kita pun sedang marah-marah. Kan? Susahlah kan? Jadi kalau kita ni nak jadi orang yang baik, hati kita tu sendiri kena sejuk dulu. Kena baik dulu. Okey? Jadi asas kepada benda baik daripada sudut menyejukkan hati ni adalah redha. Redha ni acceptance, maknanya kita penerimaan. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, ya. Mari kita lihat sejarah kejadian kita manusia. Kan? Dari sudut kita nak faham dulu sudut penerimaan, ya. Okey. Ketika kita berada dalam perut ibu kita. Dan semua kita berada dalam perut ibu kita. Walaupun hari ini kita mengandungkan anak kita, kan, ataupun melahirkan anak kita, kita juga pernah berada dalam perut ibu kita. Tak tahulah siapa yang ada di sini yang ada dekat buluh betung, saya tak tahulah kan. Tapi biasanya saya tengok depan ni mana manusia lah kan. Maknanya daripada perut ibu kita. Okey. Jadi apabila janin tu jadi, sebelum ditiupkan roh, kan, ke dalam kita punya jasad kita, janin kita tu, dibentangkan seluruh kehidupan kita ni. Itu yang dalam hadis 40 Imam Nawawi disebutkan kepada kita benda-benda rezeki kita, ajal, jodoh dan sebagainya. Okey? Diceritakan semua. Semua kehidupan kita ni dipaparkan kepada kita ni. Okey? Tapi kita ingat tak? Siapa ingat? Kan? Siapa ingat? Tak ada kan? Kan? Sebab apa kita tak ingat? Sebab benda ingat ni benda akal. Akal ni baru je. Benda ingat ni benda akal. Akal ni baru je. Kita lahir baru akal ni develop. Kita punya neurocortex kita kan, kita ada neurocortex kan. Maknanya akal kita tu dia develop ketika kita lahir. Sebab tu kita tak ingat. Kan? Tapi kita boleh terasa. Sebagai contoh eh, diceritakan kepada kita kan, awak begian ini, jadi ada yang ada pilihan, ada yang tak ada pilihan. Ada yang ada pilihan, maknanya kalau awak buat macam ni, awak jadi macam ni. Pilih macam ni, jadi macam ni. Ada yang tak ada pilihan. Meninggallah tak ada pilihan eh. Ada yang ada tak ada pilihan. Okey. Setuju ke tak?
Kalau waktu tu kita kata tak best lah ini, macam hidup hidup tak best lah ni macam kan, kan? Maka kita tidak akan dilahirkan, ataupun tu, ataupun lahir saja meninggal, tak dilahirkan. Tapi kita kata macam best juga hidup ni kan, okeylah saya terimalah. Ketika kita terima, kita dilahirkan dan besar macam ni lah, kan? Maknanya besar macam ni lah ya. Besar di sini maknanya grow, kan? Bukan besar tu, bukan, maksudnya membesar lah kan, sampai besar kita macam ini, eh? Okey. Kita tak ingat benda yang telah kita dipaparkan. Tapi pernah tak ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah saya sekalian, kita duduk dalam satu majlis, kita rasa macam, macam pernah datanglah tempat ni, padahal pertama kali kita datang. Macam pernah lalui lah benda ni, saya duduk kat sini, ada bunga kat sini, orang ketawa kat sini, macam pernah lalulah. Pernah tak kita melalui benda yang demikian, macam, macam pernah lalulah. Pernah tak? Pernah tak? Daripada mana berimbasan itu ada? Kerana benda itu pernah dipertontonkan kepada kita. Dia pernah dipertontonkan kepada kita. Sebab itu kita, macam pernah lah. Dia bukan barang akal. Akal ni baru. Kita takkan boleh ingat. Takkan boleh ingat, kan? Siapa boleh ingat memang hebatlah. Saya tak tahulah kalau siapa boleh ingat, saya tak ingatlah. Kalau ibu-ibu kakak ada special kan. Ingatlah, bidan lahir-lahir itu muka dia ingat. Ingat. Kita tak tahu kalau orang ada boleh ingat kan. Tapi biasanya tak ingat sebab neurocortex kita baru terbentuk je. Kan? Tapi kita ada imbasan-imbasan. Daripada mana benda tu datang? Yang real, eh? Kita rasa real tau. Orang ada duduk sini, orang ketawa-ketawa, ada IT kat sini, macam pernah lah. Siapa yang pernah? Kalau mungkin bahasa-bahasa ahli jiwa, ahli psikologi disebut sebagai deja vu. Deja vu, itu istilah yang manusia cuba hurai benda tu. Tapi sebenarnya, dia adalah satu imbasan yang pernah dipertontonkan kepada kita. Sebab itu, ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, apabila kita ni lahir, sebenarnya kita telah bersetuju. Kita besar macam ini, apa yang kita lalui ini kita telah bersetuju sebenarnya. Bila kemudian kita besar, kita ada akal, kita ada hati, kita ada nafsu, benda-benda baru ni menolak. Tak setuju. Oi, mana boleh? Tak boleh ni. Kena ni, tak kena ni dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang kita berlawan dengan diri kita sendiri. Kan? Roh kita setuju dah. Kita tak setuju. Akal tak setuju, hati tak setuju, hati melawan dan dia tak menjadi tenang. Bila tak jadi tenang, takkan jadi orang thayyib, orang yang bagus. Sebab kita berlawanan dengan dalam diri kita sendiri. Kita bukan berlawan dengan suami kita. Kita bukan berlawan dengan menantu kita. Kita bukan berlawan dengan ipar duai kita, mak mertua kita. Tak. Kita berlawanan dengan diri kita yang sebenarnya telah menerima perjalanan hidup ini. Sebab itu, untuk kita menjadi orang yang thayyib, satu benda dia adalah redha. Redha tu apa? Ini kita akan bahaskan pada hari ini. Supaya kita menjadi orang yang thayyib, orang yang baik. Sebab Nabi SAW itu sifatnya adalah Abu Thayyib, bapa kepada orang yang baik. Yang jiwanya itu baik, tenang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, rahmat Allah sekalian. Okey. Ada tiga benda asas. Benda ni kena redha. Ada tiga benda asas. Yang lain-lain kecil-kecil. Tapi ada tiga benda yang asas. Yang kita kena accept. Tanpa kita perlu berfikir ataupun kita perlu bertanya why. Kenapa? Kenapa aku perlu macam ni? Tak perlu. Accept je. Okay. Jadi ada tiga benda, benda asas yang perlu kita accept ataupun kita perlu terima tanpa perlu kita faham. Okay. Apa dia? Yang pertama dia. Yang pertama dia adalah perkara-perkara yang tidak sempurna. Okay. Ada benda-benda Allah jadikan hidup kita ni dan keliling kita memang tidak ada benda yang tak sempurna. So expectation kita kena kawal, kena accept. Apa pun ada di hadapan kita, dia imperfection, kan? Dia tak sempurna. Kan? Takkan ada benda yang sempurna dalam hidup kita. Sebab itu bila kita faham benda ni, kita faham kita punya expectation hidup, kita kena kawal. Sebab apa? Ada ramai orang bergaduh pada hari ini
sebab dia tak boleh terima ataupun tak boleh nak accept bahawa ada benda tak sempurna dalam hidup ini. Ibu-ibu, kakak, kita takkan dapat semua benda dalam hidup kita, eh? Kita takkan dapat semua benda dalam hidup kita. Kita dapat suami, lebihnya itu, kurangnya ini. Takkan dapat semua benda. Kita dapat menantu, ya kurangnya ini, tapi lebihnya itu. Kan? Kita dapat mak mertua, lebihnya ini, kurangnya itu. Kan? Tak ada benda yang sempurna dalam hidup ini. Itu benda yang kena redha, kita kena tahu benda itu. Okey. Kita sebut mengenai Allah jadikan kepada kita ni otak, eh? Ataupun ada pemikiran otak ni. Saya suka dalam bahas bab otak ni, saya suka ambil model otak Dr. Paul MacLean. Dr. Paul MacLean ni dia ada kesamaan dengan Imam Al-Ghazali. Pembahasan otak ni banyak tau. Pandangan ini, tapi saya fokuskan saja pada Dr. Paul MacLean ataupun pandangan Imam Al-Ghazali, ya. Umumnya kan, otak kita ni dibahagikan kepada tiga bahagian. Umumnya, ini untuk kita faham dulu, eh. Supaya kita faham konsep, salinkan dulu biar kita faham perjalanan diri kita ni, eh. Otak kita ni ada dipanggil neurocortex. Neurocortex ni dalam bahasa Arab disebut aqlul insani, otak insan. Aqlul insani. Okey. Lebih kurang 80%. 80%, ya. Aqlul insani. Maknanya otak manusia ataupun neurocortex 80% kurang lebih. Aqlul insani ni tempat kita belajar benda baru. Tempat kita timba pengalaman baru, tempat kita analisa satu benda tu. Lepas tu kita belajar benda baru ni kita faham. Itu aqlul insani ataupun neurocortex. Di bawah neurocortex ni dia ada dipanggil limbik. Limbik ni aqlul rohani dipanggil. Aqlul rohani ni umumnya, ni perbahasan umum, saya tak bahas juga detail, adalah tempat letak emosi, perasaan. Emosi perasaan ni ada dekat limbik ataupun aqlul rohani. Dia juga tempat kita letaknya ingatan jangka masa panjang. Ingatan jangka masa panjang duduk dekat limbik, kan? Betul, orang kalau makin berumur makin tua, otak neurocortex ni dia boleh kecut. Kan? Orang akan mula lupa benda-benda baru. Sebab neurocortex tu memang dia benda-benda baru. Tapi limbik, orang akan ingat benda-benda lama. Benda-benda lama dia ada kat bawah. Dulu kalau di cerita kisah perang dunia dulu, perang dunia kedua, kalau spy ni ditangkap, mata-mata ditangkap, ejen-ejen special ditangkap, dia akan rosakkan otak limbik dia. Dia akan letak satu jarum masuk kat bahagian sini ni, dia akan ketuk gitu lah. Untuk hilangkan dia punya ingatan jangka masa panjang dia. Jadi dia lupa diri dia pun, dia pun lupa. Aku ni siapa lah, dia pun lupa. Sebab limbik dia tu. Okey. Kemudian di bawah otak limbik satu lagi sekitar situ, dia ada dipanggil reptilian brain. Reptilian brain ni aqlul hayawani. Aqlul hayawani ni Allah jadikan, ni umum, ya, cerita umum dia, untuk kita ada reflect. Contoh kita pegang benda panas, kita tak perlu berfikir tau. Au, panasnya. Apa mau bikin, ha? Okey. Ish, kena tarik tangan ini. Tarik dah seminit. Dah terbakar tangan. Tapi kita punya aqlul hayawani ni, reptilian brain, tanpa berfikir, eh? Dia tak perlukan proses otak fikir. Uish, tak perlu. Kita kena kejar anjing, kan? Ah, kena kejar. Apa mau buat, ya? Eh? Oh, barangkali kena lari ni. Marilah kita lari. Ya, tak sempat. Kena gigit dulu. Kita boleh terus lompat tanpa mengira. Tinggi, boleh tinggi. Kan? Itu reptilian brain. Reptilian brain. Okey. Setakat ni boleh, ya? Setakat ni boleh. Okey. Dekat neurocortex kita ni, biasanya dia ada expectation. Dia ada jangkaan. Jangkaan, eh? Dan kadang-kadang jangkaan manusia tu sampai dia terlupa manusia tu tak perfect. Keadaan tak perfect. Suami kena macam gini. Kalau tak macam gini, maka dia tak bagus. Kan? Neurocortex kita dia letaknya satu expectation ataupun satu jangkaan. Kan? Jadi kita ni hidup
membesar dengan banyak expectation. Bapa kita bagi, apa yang kita belajar, apa pengalaman kita, kita punya khayalan. Suami kena macam ini, isteri kena macam ini, menantu kena macam ini, menantu kena masakkan aku, kena hidangkan aku, kena. Sekali dia tak buat, dia tak bagus. Kan? Jadi sebenarnya, apa yang kita perlu accept pertamanya, tak ada manusia yang sempurna. Tak ada keadaan yang sempurna. So, kita kena manage kita punya jangkaan-jangkaan hidup kita. Kalau tidak, kita akan stres. Kita boleh ada jangkaan sepatutnya. Tapi kita kena fleksibel. Fleksibel dekat otak kita ni. Kan? Baru manusia tu tak sempurna. Kan? Suami kita tak sempurna. Anak kita takkan sempurna. Kan? Isteri takkan tak ada yang sempurna. Menantu tak ada yang sempurna. Jangkaan-jangkaan ni. Itu kena manage. Kena reda. Kena terima. Kena faham benda tu. Tak perlu berfikir panjang. Kena faham. Kan? Dalam hidup kita takkan ada yang sempurna. Jadi bila kita fleksibel dalam menerima benda ni, kita hidup akan lebih toyib, lebih bagus lagi. Taklah kita asyik-asyik nak marah, asyik-asyik nak marah. Tak boleh macam ini ni, kena macam ini ni. Tak boleh ni, kena macam ini. Otak kita terlalu rigid. Rigid eh. Jadi kita akan jadi orang yang stres. Kalau stres sendiri-sendiri tak apa. Dia stres ke orang lain. Kan? Kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni. Kena relax. Kena belajar untuk menerima. Yang pertamanya bahawa, tak semua benda tak ada yang sempurna. Okay, itu benda pertama yang kita kena faham. Ataupun kita kena, konsep redha tu kita kena faham. Muslimin dan muslimat, rahmatullah sekalian. Okay. Yang kedua dia, kita kena faham satu benda, kena redha bahawa ada benda-benda di luar kawalan kita. Okay? Kita disuruh untuk merancang semaksima yang kita mampu, usaha yang semaksima yang kita mampu, tapi hidup kita ni adalah tertakluk kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda yang di luar kawalan kita. Itu benda yang kita kena redha, kita kena tahu. Okay? Jadi hari ini kita merancang. Katakanlah kita nak pergi bercuti, pergi ke Langkawi contohnya, kan? Okay? Kita rancang sebaik-baiknya, kan? Tapi ada benda di luar kawalan kita. Okay? Jalan tiba-tiba tayar pecah tengah jalan. Kita kan rasa stres, kita rasa tension. Tapi itu di luar kawalan kita. Itu adalah takdir. Masing-masing kita ni ada takdir kita ni. Maknanya berbenda yang bukan di luar kawalan kita. Kebanyakan orang adalah dia nak paksa semua benda dalam genggaman dan kawalan dia. Itu dia stres. Dia takkan jadi toyib, takkan jadi orang yang nice. Sebab dia rasa semua benda nak dalam keadaan kawalan dia. Semua benda dalam keadaan yang semua benda yang mesti kena macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Kita kena faham. Tak semua benda dalam kawalan kita. Ada takdir-takdir yang kita tak faham dalam hidup kita ni. Sebab itu, hidup kita ni satu benda kita kena faham, ada benda yang di luar kawalan kita. Yang boleh kita usahakan adalah memohon takdir-takdir yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita boleh usahakan. Sebab itu doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi adalah memohon takdir yang baik. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Apa doa Nabi yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi, hadis surah Muslim, saya yakin semua kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa mohon takdir yang baik. Kita tak pernah tahu ke depan kita tu bagaimana. Jadi kalau kita faham benda tu, maka kita usaha semaksimal mungkin dan kita akan bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda kita kena terima. Ada benda di luar kawalan kita. Ya Allah, aku mohon takdir yang baik daripada-Mu, Ya Allah. Dan anak kita, kita besarkan dengan sebaik-baik dia. Dia ada takdir dia. Kita mohon kepada Allah, takdir yang baik untuk dia. Tak semua benda di bawah kawalan kita. Okay? Kita jaga baik-baik, dia ada takdir daripada masing-masing. Jangan sampai kita ni makin berumur, rungsing tak pernah habis. Dulu muda-muda rungsing pasal rezeki,
dadana rungsing pasana, besar rungsing pasana ni pula, cucu pula, macam mana dia besok depan ni eh? Rungsing je hidup kita ni kan, yang macam tu eh, dia ada takdir. Kita lalui takdir kita, orang lain ada bahagian dia, khalas. Dia bahagian dia. Kita usaha, tapi di luar kawalan kita, ada benda di luar kawalan kita. Kan? Kemudian yang ketiga, apa benda yang kita kena terima eh? Kita kena terima bahawa anugerah paling besar Allah bagi pada kita adalah waktu sekarang. Kan? Maksudnya yang kita lalui pada hari ini. Benda lepas dia takkan boleh datang balik. Okey, benda akan datang dia belum terjadi. Okey. Apa yang perlu kita buat adalah sekarang. Kan? Jadi sekarang ni apa kita nak buat? Apa-apa benda yang bagus-bagus lah yang kita boleh buat. Kan? Ibu-ibu kakak-kakak sekalian eh. Hari ni kalau kita sedang berfikir, kan? Lebih daripada 5 senario, 5 episod cerita eh. Kita tengah fikir 5 episod kita. Suami ni kat mana ni? Meeting ke apa ni eh? Ya ke meeting ni kan? Mak mertua ni. Minggu depan dah balik. Rimas betul lah mak mertua ni kan. Menantu ni pun satu hal ni. Bosan betul lah. Lebih daripada 5 senario, kita sedang berkhayal. Kan? Okey, catatkan benda ni dan ingat. Kalau kita lebih 5 senario, terus stop. Stop terus. Kita sedang berkhayal. Dan benda tu akan banyak menghabis masa kita. Kan? Okay, lebih daripada 5 senario eh. Inilah itulah pun kita sedang berkhayal. Dan dia akan banyak menghabis masa kita. So, tepuk kita punya pipi. Kan? Kalau masih tak sedar, tepuk kuat sikit. Tak sedar lagi, suruh orang tepuk kan. Meh, tepuk kan. Tepukkan sikit. Biar kita sedar kita sekarang, masa sekarang ni. Apa yang kita nak buat? Kan? Benda ke depan belum terjadi. Ya, kita boleh berfikir tapi jangan sampai jatuh kepada rungsing. Jangan jatuh kepada anxiety. Dia akan banyak mengambil masa kita. Kan? Itu saya pernah ceritakan, ada satu orang kakak datang jumpa saya. Ustaz, akak ni sakit pinggang. Jumpa doktor, doktor kata sihat. Rungsing lah. Eh, baguslah kak. Kan, sakit pinggang, jumpa doktor, doktor kata sihat. Tak adalah. Sakit pinggang ni jangan-jangan sakit buah pinggang tak? Sakit buah pinggang macam mana kan? Mesti pembiayaannya besar. Nanti mesti suami saya tak sayang saya. Nanti mesti dikahwin lagi. Peningnya Ustaz. Kakak dah sakit buah pinggang ke belum? Belum, tapi agak-agaknya macam itulah agak-agaknya. Dia ke depan fikir tu sampai banyak menghabiskan masa dia. Ha, yang ada pada kita adalah sekarang ini. Okey. Ha. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian ya. Jadi tiga benda yang kita kena accept. Okey, dalam konteks redha ni benda sangat 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 yang basic dia tiga ya. Kan? Iaitu maksudnya yang pertama kita punya expectation, tak ada benda yang sempurna. Itu memang kena faham dan kena latih eh. Latih untuk cara berfikir. Kan? Benda-benda tu kena latih. Dia tak datang sendiri. Kadang-kadang kita hidup, kita terbentuk expectation sampai kita tension sendiri. Kan? Jadi maknanya kita ada satu macam SOP ataupun satu expectation yang tinggi, kena macam ni. Makin tinggi, makin tak fleksibel. Tak fleksibel, mudah orang stres. Sebab benda tu dalam takdir Allah semua tu eh. Kita sempurnakan sebaik dia tapi tak ada benda yang sempurna. Okey. Kemudian benda yang kedua yang perlu kita faham adalah ada benda yang di luar kawalan kita. Kan? Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala benda-benda takdir-takdir yang baik tapi di luar kawalan kita. Dan benda yang ketiga adalah anugerah paling besar kita kena redha adalah masa sekarang. Kan? Masa lepas dah lepas, masa depan tu adalah benda yang tak pasti lagi. Okey, semasanya itu benda yang kita kena terima. Kan? Anugerah sekarang adalah sekarang. So apa yang kita nak buat sekarang ini? Okey. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi apabila kita dah terima benda itu, dia ada asas thayyib tadi. Thayyib ni maknanya baik yang menyejukkan hati. Hati kita akan sejuk dulu. Okey, jadi baik yang menyejukkan hati.
baru dia akan lahir satu maksudnya terjemahan daripada kesejukan hati itu. Baru lahir terjemahannya, daripada perbuatan kita, daripada cara percakapan kita, daripada cara kita respon, cara kita memandang, cara kita react satu benda tu, baru ada terjemahan dia. Kalau dalam ni tak toyib, macam mana luar tu nak jadi toyib, kan? Jadi kalau kita dalam ni kita toyibkan dulu, sejukkan dulu, baguskan dulu, maka terjemahan tu akan nampak, benda-benda di luar tu akan nampak tu. Tentang muslim-muslim sekalian. Okey. Sebagai bab yang akhir daripada toyib ini adalah saya suka ingatkan balik kepada apa dah apabila kita dah sejuk dalaman kita ni, ada benda yang kita kena perbanyakkan. Okey. Apa yang dipanggil sebagai silsilatul amal ataupun circle of action. Okay, ingat tak saya pernah kongsikan kepada kita circle of action. Okey. Saya cerita balik pada hari ini, kan? Silsilatul amal ataupun circle of action kita panggil, eh? Silsilatul amal. Okey. Benda-benda baik ni, pekerjaan baik ni atau semua pekerjaan ni, untuk buat satu pekerjaan dia ada tiga rukun dia. Tiga rukun dia. Tiga rukun dia. Salinkan dulu istilah dia, nanti baru kita bahas. Yang pertama, dia kena ada ibtidak. Ibtidak ni permulaan. Ibtidak, eh? Ibtidak ni permulaan. Istilah bahasa Arab dia ibtidak lah. Eh? Kena ada begin, kena ada permulaan. Ha, ada permulaan. Kena ada start. Start lah, kena ada permulaan. Yang kedua, dia kena ada istilah dia. I'timad. I'timad ni pergerakan ataupun pengukuhan. I'timad. I'timad ni pengukuhan, eh? Ataupun pergerakan. I'timad. Yang ketiganya, dia kena ada ikhtitam. Ikhtitam ni maknanya penutup, penutup. Ikhtitam. Ikhtitam ni hatam, eh? Penutup, penutup, eh? Penutup. Okey. Ini tiga rukun sesuatu benda dikatakan amalan. Contoh, eh? Contoh, contoh. Saya nak sembahyang duha kejap lagi, contoh, eh. Saya nak sembahyang duha, dia kena ada ibtidak, kena ada permulaan. Ambil wuduk, sembahyang, Allahu Akbar, nak sembahyang duha, eh? Kena ada pergerakan. Satu rakaat ke satu rakaat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dan dia kena ada penutup, ikhtitam. Kena ada assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak dikatakan saya sembahyang duha, tak ada mula, mula tak ada. Nak sembahyang duha ni, tak sembahyang duha ni, tapi masa ada lagi tak? Tapi nak sembahyang lah, kejap lagi lah, kejap lagi lah. Tapi nak sembahyang ni, tak dikatakan kita buat amalan, tak ada permulaan. Okey, tak ada pergerakan. Allahu Akbar, tak ada pergerakan, rakaat satu. Okey, tak ada pergerakan, itu tidak dikatakan ada amalan. Tak ada ikhtitam pun tak dikatakan amalan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga hari. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tiga hari. Tak dikatakan sebab tu amalan. So amalan ni dia kena ada tiga. Ibtidak, i'timad, ikhtitam. Okey. Okey. Daripada jiwa yang thayyib tadi, apa yang perlu kita buat? Kita kena banyakkan benda-benda perbuatan yang baik. So takrifah perbuatan baik, tiga benda tadi itu. Kena ada ibtidak, i'timad, ikhtitam. Okey. Sebagai contoh, balik nanti kita pun cakap, okey, accept dulu. Okey, tak ada benda sempurna dalam hidup ni, eh. Okey, ada benda yang di luar kawalan kita. Kan? Dan juga sekarang yang penting anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, apa aku nak buat? Kemudian pergi kepada langkah keduanya, iaitu circle of action. Okeylah. Hari ni aku tengok rumah. Nak masuk rumah kejap lagi. Masuk rumah kejap lagi. Cuba kita tengok. Berhenti kat pagar rumah, kan. Cuba tengok rumah kita. Okey. Rumput dah panjang. Panjang tu. Kita tak pernah pun mula nak potong rumput ke atau menguruskan potong rumput contohnya. Eh? Okey. Store depan rumah tu. Depan rumah tu kan kadang ada tempat store tu kan. Okey. Bersepah-sepah sarang apa nama
sangat laba-laba ada, ada sangat tabuan pun ada kadang eh, maknanya ke situ tak pernah diuruskan eh. Okey. Kasut lama banyak kat rumah kita. Kasut tumit tercabut ada kan? Dah lama okey tu kena buang tu ataupun kena kemas. Okey. Okey, kita tengok lagi yang perikatan. Oh, suami dia tukar minyak hitam kereta dah ada 5 tong tu eh. Maknanya satu tong ada suku besar suku tu, maknanya tak digunakan pun tapi tong tu dah banyak. Okey. Ini semua jadi sampah eh. Ha. So ini maknanya okey, tak ada benda sempurna. Suami takkan buat benda tu, dia pun sibuk dan sebagainya. So kita mulakan circle of action kita. Ada permulaan, ambil plastik sampah, masuk, ada pergerakan, masuk dan ada ikhtitam, bungkus, letak kat depan. Jangan masuk-masuk-masuk tinggal dekat, tak ada ikhtitam. Seminggu makin bersepah. Kan? Dah depan. Okey. Maknanya hari ini dah ada circle of action. Jadi at least rumah kita depan okey. Okey. Sebagai penutup dia. Pernah dengar mengenai keberkatan umur? Keberkatan umur. Orang yang ada keberkatan kepada umurnya. Umur eh, keberkatan umur. Keberkatan umur ni kalau kita nak dapat adalah sebanyak mana circle of action kita boleh buat dalam hidup kita. Yang bukan rutin eh. Yang bukan rutin. Rutin pagi-pagi gosok gigi tak kira. Kan? Gosok gigi ada permulaan, ada pergerakan, kaki sini ke kanan kiri kanan kiri kan. Ada penutup. Kan? Ah, pun sama juga circle of action tu. Rutin tak kira. Ni yang bukan rutin. Berapa banyak kebaikan tercetus di tangan orang Muslim. Betul, orang Muslim tu orang yang terpuji kan. Semua benda dia faham. Semua orang ada je buat bendanya. Circle of action. Ada je benda dia buat. Kan? Bayangkan eh. Katakan kita sini, kata 100 orang sekalipun. Kali dengan 1,500 pekerjaan. Berapa banyak benda-benda kecil-kecil yang kita boleh buat. Kan? Yang tercetus kebaikan tu. Okay? Paling kurang 1,500 yang bukan rutin. 1,500 banyak sangat. 5. Setahun ni bukan 1,500 lah. Barulah disebut orang yang hatinya the believer kan, hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, dia ada keberkatan umum. Mana datang berkat tu? Sebab dia banyakkan circle of action dalam hidup dia tu. Kan? Barulah jadi orang yang thayyib, bagus. Maknanya menyejukkan hati orang tengok. Kan? Ada hari ni orang raya, hari raya kan banyak kerja kalau balik kampung. Dia boleh duduk tak tahu nak buat apa. Duduk tak tahu buat apa kan. Padahal macam-macam benda boleh dibuat. Kan? Jadi sebab tak ada faham apa tu circle of action dan nak buat benda itu. Okey, jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah panjang umur dan rezeki, jumpa lagi. Aku luqaw lima sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.